Dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat kelurahan, Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk menggelar sosialisasi kelembagaan. Kegiatan tersebut digelar di halaman Haris Perdana Kelurahan Payaman Ratu 14 Juni 2023. Acara itu dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, Ketua TP PKK Wahyudi Marhain, Camat Nganjuk, Lurah Payaman, Kapolsek, Dandim, para lurah, Kades sekecamatan Nganjuk, serta para perangkat kelurahan. Bupati Marhain Jumadi mengapresiasi kegiatan tersebut. Selain untuk meningkatkan kapasitas, perangkat kelurahan juga dapat bertukar ilmu, sharing pengalaman, dan termasuk permasalahan-permasalahan aktual. Ia berharap melalui kegiatan ini para perangkat kelurahan ataupun desa dapat menjaga mutu pelayanan dengan mengedepankan kerja ekstra cepat sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain sosialisasi, acara ini juga diwarnai pemberian bantuan sembako kepada para lansia dan warga yang kurang mampu. Ini kita melakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas ya, kelembagaan di desa kelurahan Payaman. Alhamdulillah hadir RT, RW, gubernur kader, terus kemudian PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, terus kemudian dari lurah, lurah-lurah semua di Kecamatan Nganjuk, kita berikan recas lah ya. Jadi ada Pak Camat yang memberikan materi, kemudian saya, Warwi Cok juga hadir juga. Kita berikan pemahaman-pemahaman, ibaratnya perubahan perilaku masyarakat yang sekarang itu kan tuntutannya sangat tinggi. Maka kita harus juga bisa mengubah pola pikir kita untuk melayani, melayani prima ya, pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Marhain Jumadi juga menanggapi kelangkaan LPG 3 kg. Ia mengaku telah menghubungi Pertamina agar segera menindaklanjuti keluhan masyarakat. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.